Oke, selamat sore sahabat Hortikultura ya. Ini saya mau berbagi tip cara perbanyak bibit durian sendiri. Bagi kalian ini caranya cukup mudah sekali, dan keberhasilannya itu sangat tinggi sekali. Karena ini memanfaatkan, istilahnya kita kan ini pohon durian ini, daripada kita pruning, kita buang sia-sia, kita manfaatkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Coba lihat di sini. Ini kan pertabangan terlalu pendek nih dari bawah. Nah, ini nanti kita sisakan yang ini sama ini. Jadi nanti ininya ini kan harus kita buang atau kita pruning ya. Nah, daripada kita buang sia-sia, kita pruning, maka kita manfaatkan ini sebagai sumber bibit lagi. Nah, gini caranya. Ini. Nah, pertama kita siapkan dulu, kita semai dulu ya. Biji durian, terserah biji durian ambil dari mana, yang penting ini kita udah jadi. Ini adalah masih dari biji durian, belum sambungan. Nah, kita persiapkan dulu, ini kita yang mau sambung, kita rapikan dulu. Nah, ini yang kita mau sambung. Nah, kita bersihkan dulu daunnya, yang daun-daun yang udah tua kurang bagus. Nah, kita sisakan yang ini aja segini. Oke, jadi kita siapkan dulu ini batang bawah ya. Oke, setelah kita persiapkan, kita rapikan, lalu kita potong ini yang batang bawah ini. Ini. Nah, kita buang. Nah, ini adalah masih daun yang masih dari ponggi ini ya, dari biji ya, kita buang. Nah, sekarang kita persiapkan yang kita mau tempel. Ya, oke. Kita sayat. Nah, kita belah. Paling tidak setengahnya ya. Nah, lalu yang bawahnya kita sayat. Sayat kanan kiri. Nah. Ingat ya, pisau harus benar-benar tajam. Ya. Oke, sudah. Jadi kita tinggal masukkan. Kita siapkan plastik. Ini boleh plastik apa aja. Oh, plastik es lilin atau apa. Lalu kita selipkan. Kalau bisa usahakan batang yang bawah ini sama yang atasnya itu diameternya itu sama. Oke, lalu kita ikat. Ini karena istilahnya apa ya? Seperti sambung susu ya. Ini tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi sekali. Bisa dibilang, kalau saya bilang ini 100%. Nggak bisa sih ya, nggak bisa jamin lah 100% lah ya, 99% jadilah saya bilang. Oke, sangat mudah sekali kan. Jadi kita manfaatkan cabang-cabang yang kita mau pruning atau cabang air yang kita mau buang bisa jadi bibit. Nah kan, oke, kita begini, kita tinggal tunggu 1,5 bulan biasanya sudah nyambung sempurna. Atau kalau mau lebih yakin lagi, 2 bulan lah itu udah pasti jadi. Oke, sip.